Sobat Telur, berjumpa kembali dalam tayangan menarik di YPWP Channel. Dalam perjalanan kali ini, kita akan menuju ke Bukit Penanjakan, Lur. Bukit Penanjakan adalah sebuah area di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang menyajikan panorama internasional, yaitu pemandangan sunrise, Lur. Saya berangkat dengan Mas Rozi dengan dua motor yang saling berboncengan, Lur. Berangkat sekitar jam 2 malam, bosku, kita start dari Malang. Ya betul, Lur, jam 2 malam, Lur, atau dini hari. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat menarik dan panjang karena kita berangkat pada malam hari. Sehingga suasana akan terasa berbeda dari siang hari. Di mana malam saat seperti ini, pemandangan tidak akan dapat terlihat, bosku, alias petang dedet. Yang menjadi pertanyaan yang menarik adalah, bagaimana kalau malam hari, apakah ramai? Dan disitulah saya kurang memahami, ayo kita coba cek seperti apa perjalanan malam hari ini, apakah jalanan rute ke Bromo ini sepi atau... Berikutnya kita melanjutkan lagi perjalanan dari loket menuju ke wisata Gunung Bromo, Lur. Perjalanan malam lebih mengerikan karena jalur yang sempit di mana semua jalan adalah tanjakan, bosku. Kita harus menggeber motor sekencang-kencangnya. Itu saya sih. Oke, bisa saja dengan santai, Lur. Entahlah, bingung ini menjelaskannya. Pokoknya yang jelas perjalanan malam ini sangat menarik. Mengapa seperti itu? Sebab saya kira perjalanan malam ini kita akan sendirian. Ternyata banyak juga rombongan lain yang naik ke atas Gunung Bromo, Lur. Kebanyakan didominasi oleh motor trail. Jalur ke Bromo via Tumpang, Kota Malang ini memang menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi favorit semua orang-orang wisatawan, Lur. Baik dalam negeri maupun luar negeri, bosku. Di jalur ini, siang hari menyuguhkan pemandangan yang begitu istimewa dan indah. Namun di saat malam hari terlihat sangat menyenangkan seperti ini. Untuk kalian yang ingin menuju ke Bukit Penanjakan, yang dimana di situ adalah spot untuk melihat pemandangan atau panorama sunrise, jika dari pusat Kota Malang, kalian harus berangkat jam 2 malam, Lur. Minimal jam segitulah pokoknya. Jadi bisa diagendakan bahwa satu jam pertama kalian dari Kota Malang akan sampai ke Tumpang lalu ke Gubuk Lakah, Lur, atau lokasi rest area. Berikutnya dari Gubuk Lakah menuju langsung ke atas melewati Jemplang lalu turun ke Lautan Pasir. Jadi saat sampai di Lautan Pasir itu sekitar jam 4 malam, bosku. Jam 4 pagi, Lur, atau subuh hari. Dari lokasi Lautan Pasir kita akan lanjut perjalanan menuju ke Bukit Penanjakan, Lur, di mana perjalanan sekitar 30 menit. Jadi estimasi yang kita rencanakan, kita akan sampai di sana pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Oke, Lur, ayo kita cek perjalanan via Tumpang di Kota Malang ini menuju ke Gunung Bromo, bosku. Setelah melewati Desa Ngadas, lalu kita sampai di Bukit Jemplang, Lur. Dari Bukit Jemplang, kita sekarang turun menuju ke Lautan Pasir.
Di sini mulai sangat gelap gulita lur karena tidak ada penerangan, hanya penerangan dari lampu kendaraan motor dan mobil, bosku. Perlu kalian ketahui, jika kesini kalian harus memakai jaket super tebal. Bisa dikatakan harus ada bulu angsanya lur, tapi tidak harus sih. Seperti saya memakai 4 lapis jaket lur. Namun, tangan saya tetap kedinginan dan terasa membeku, bosku. Khususnya, kedinginan itu terasa di jari-jari seperti mati rasa. Semakin berat memainkan tuas kopling karena dinginnya udara malam ini. Oke lur, sekarang kita berada di lautan pasir menuju ke arah penanjakan. Jadi kene iki cetek geni. Lah di kene karo Mas Rozi karo Mas Rozi karo Bani. Lah di sini karo Adik Bani. Oke lur, di kene iki ono bolo-bolo teko ndi Mas iki Mas? Jember. Oh, Jember rek. Kenal lo toko Mas iki dhisik? Mas Rio. Mas Rio. Mas Firman. Mas Agus. Iki. Alfian. Alfian. Ngomongi Mas Rio. Mas Agus. Kademen rupane wong iki. Sampe niki wis kerja apa Mas yo? Ya. Waduh, berarti di kene foya-foya ya. Wong Jember rek, foya-foya nang Bromo. Tanggal 6, Mas. Tanggal 6. Oh, tanggal 6 yo. Bayarane Sabtu. Oke, lur. Berarti saiki Sabtu yo. Oke, wis. Sampeyan menikmati cetek geni iki. Ambe nek seruput kopi. Kopi nih, sikat kopi nih, Bos. Oh. Oh, tiba nang kok kadengan Mas Rozi. Yes, yes. Lur. Oke, lur. Ayo kita melanjutkan perjalanan ke Bukit Penanjakan. Ternyata saat kita melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Penanjakan, di sini sangat macet luar biasa, bosku. Saya lupa kalau besok adalah Sabtu Minggu. Oh, sekarang hari Sabtu lur. Jadi masa liburan seperti ini atau weekend sangat ramai luar biasa. Jalur ke penanjakan ini sangat menanjak. Jadi kita menggunakan motor ini penuh perjuangan lur. Karena jalanan tidak semulus seperti yang kita bayangkan, alias macet. Semakin menarik perjalanan petualangan kita hari ini. Saksikan kelanjutannya di episode berikutnya. Mantap bosku.